Hai teman-teman, bagaimana kalau nanti sore kita berjanji untuk berkumpul di taman ya? Oke. Wah, bagus. Tapi kita harus membawa hewan peliharaan. Oke, aku pulang dulu ya kalau gitu. Sampai jumpa nanti sore. Aku juga mau pulang dulu ya teman-teman. Yes. Iya, sebaiknya kita berdua juga pulang. Jangan lupa nanti kamu bawa kucing kesayangan kamu ya. Siap. Saat sore hari. Wah, ayo manis. Kita pergi sekarang. Udah sore nih. Iya, kamu jangan mengeong aja. Ayo dong, manis, ikut aku berjumpa dengan teman-teman. Ah, Brownie, ayo ikut aku, Brownie. Pasti kamu akan senang karena di sana ada kucing yang lain. Charcoal, ayo kita pergi sekarang. Udah sore nih, ketemu sama teman-teman aku. Charcoal, ayo. Udah sore nih. Ini tandanya aku harus kumpul di taman berjumpa dengan teman-teman. Okay. Aku juga harus membawa hewan peliharaan. Kalau gitu, baby, waktunya kita berangkat, baby. Ayo. Aku sudah tidak sabar ingin bermain dengan teman-teman. Wah, sepertinya kita semua sudah kumpul ya. Sudah komplit. Belum, tinggal si Cila yang belum datang. Ah, iya, dia memang suka lama sih. Gimana kabarnya si Manis? Makin tembem aja tuh pipinya. Iya, dia rakus makannya. Itu si Coko juga, si Brownie, Coko alias Brownie. Iya, dia pemalas, kerjaannya setiap hari tidur terus. Kayaknya semua kucing kayak gitu kali ya. Kucing aku pun sama, si Charcoal kayak gitu. Iya, lucu-lucu. Ih, emang imut ya kalau melihara kucing. Hai teman-teman, aku datang. Ya ampun Cila, kamu lama banget sih datangnya. Kamu udah bawa hewan peliharaan kan? Ya bawa dong. Ini aku bawa kepiting. Ih, kok kepiting sih? Kepiting itu bukan peliharaan. Harusnya tuh diternak kalau kepiting. Dibikin saus padang enak. Peliharaan itu kayak kita nih, kucing semuanya kompak. Gimana sih kamu? Enggak banget deh. Ih, binatangnya. Ih, kalian kok jahat? Ini kan tetap hewan peliharaanku. Aku sudah menyayangi kepiting ini. Iya, tapi kan gak bisa dielus. Kalau kucing tuh dielus lucu lah. Kalau kepiting ngelusnya gimana? Habis tuh jari kamu kepotong. Ih, kalian kok gitu? Udah ah, kita gak mau main deh sama kamu deh. Apaan sih, gak seru banget. Bukannya bawa kucing malah bawa kepiting. Serem tahu. Ya tapi kan aku ingin gabung sama kalian. Iya, boleh gabung dengan aku. Dengan kita semua. Tapi ganti ya hewan peliharaannya. Jangan kepiting, cari kucing. Dengar? Kalian kok tega banget sih sama aku. Aku kan gak punya kucing. Loh, kenapa ini? Kok ada adik manis yang menangis sendiri? Iya tante, aku lagi sedih. Kami berjanji bermain bersama dan harus membawa hewan peliharaan. Tapi mereka mengucilkanku gara-gara aku tidak mempunyai peliharaan kucing. Aku membawa kepiting. Loh, gak boleh gitu. Dengan teman tidak boleh saling mengejek, apalagi mengucilkan. Itu sudah termasuk salah satu bullying loh. Ayo, kalian harus saling maaf-memaafkan. Oke. Ayo, cepat semuanya. Maafin kita ya, Cila. Oke. Iya, aku juga minta maaf. Mungkin kata-kataku terlalu kasar. Iya, tidak apa-apa. Nah, gitu dong. Berteman itu harus rukun. Tidak boleh saling menyela, apalagi menghina. Maafin aku ya, Cila ya, sekali lagi. Oke. Aku juga minta maaf ya, Cila. Aku menyesal. Oke. Iya, tidak apa-apa. Aku minta maaf, Cila.
Iya, aku sudah memaafkan kalian. Jadi bolehkah aku ikut bermain dengan kalian? Tentu saja. Tapi kami sangat takut dengan kepiting peliharaanmu. Oh gitu. Gimana ya? Tenang, kebetulan aku mempunyai satu ekor kucing. Nah ini dia. Aku akan memberikannya untukmu, gadis manis. Tapi tolong dipelihara dengan baik ya. Wah tante, terima kasih. Aku sangat senang sekali kucing ini terlihat sangat manis dan lucu. Tentu. Nah, bukankah sekarang kalian sudah bisa ya bergabung bermain dengan Rukun? Iya tante, terima kasih. Tante memang penolong aku. Tidak, kita itu diciptakan sama, bersahabat dan yang rukun ya. Teman-teman, terima kasih sudah mau menerima aku. Ah tidak, memang kami yang bersalah, sudah mengejek kamu. Sekarang aku sudah punya kucing, jadi akan seru deh kayaknya kita bermain. Tentu, tapi sebaiknya kepitingnya nanti kamu simpan dulu ya. Iya deh teman-teman, nanti aku simpan, kalian takut kecapit ya. Iya.